Batu Pahat diasaskan oleh Datuk Bentara Luar Muhammad Saleh Perang pada tahun 1893 atas perintah Sultan Abu Bakar Ibni Temenggong Ibrahim. Batu Pahat juga mempunyai barisan bangunan warisan yang dipelihara dengan baik. Dibina antara tahun 1900 dan 1950-an dengan unsur seni bina neoklasikal dan paladin. Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Batu Pahat atau High School Batu Pahat ditubuhkan sebagai sekolah bahasa Inggeris awam yang pertama di Batu Pahat yang dinamakan Government English School, tetapi telah diubah menjadi Sekolah Tinggi Batu Pahat selepas kemerdekaan Malaysia. Sekolah ini telah berkhidmat sebagai sekolah menengah khusus untuk pelajar lelaki sejak tahun 1914. Bangunan sekarang adalah bangunan sekolah yang ditubuhkan pada tahun 1919 dan telah berusia lebih 100 tahun. Pada tahun 2014, bangunan tersebut digazetkan sebagai salah satu bangunan warisan di Batu Pahat Johor oleh Jabatan Warisan Negara. Bangunan ini mewakili seni bina neoklasikal dengan beberapa pengaruh dari iklim dan seni bina tempatan. Pandangan depan dihiasi tiang ionik dan pilaster serta pediment yang melambangkan gaya seni bina klasik dan paladin. Bahagian hadapan ini menekankan ciri-ciri simetri. Pediment di bangunan ini mempunyai tiang ionik yang menempatkan jam turret di tengah. Menara jam berjenama Ports of Leeds adalah pengeluar utama jam kepada orang awam di Britain yang berpangkalan di Leeds, Yorkshire, England. Loceng teles ini pula pada asalnya dibuat dari Loughborough, England oleh tukang loceng yang mahir dengan menggunakan teknik pembuatan loceng tradisional. Di pintu masuk utama terdapat sebuah dinding arch besar dan juga dua lagi archway di kedua sisi di hadapan depan yang mewakili arch gaya seni bina neoklasikal dengan hiasan keystone yang digelar crown di atas. Terdapat tingkap kaca berbentuk bujur di bangunan yang mempunyai beberapa motif bunga mengelilinginya di dinding luar yang dikenali sebagai cartouche. Ianya dipengaruhi oleh gaya seni bina Anglo-Indian pada masa itu. Terdapat dua selundor di bahagian timur dan barat bangunan yang menuju ke dalam kelas pada masa dulu, tapi hanya satu selundor sahaja yang masih dikekalkan di bahagian timur pada masa kini. Di tingkat bawah, kedua-dua ruang kiri dan kanan bangunan dulu merupakan koridor telah diubah suai menjadi bilik ketua jabatan dan bilik balai warisan. Asalnya, di ruang tangga utama, lantai adalah konkrit, tetapi telah ditukarkan kepada lantai jubin pada tahun 1990-an di bawah pengetua sekolah Haji Jabit bin Haji Jamin. Di tingkat atas, pada asalnya ruang dewan,
kini telah dipecahkan kepada beberapa buah bilik, yaitu bilik percetakan, bilik mesyuarat, ruang pejabat, dan bilik GPK yang diletakkan di sebelah bilik pengetua sewaktu pengetua Datin Haja Esha binti Arifin. Beberapa pengubahsuaian telah dilakukan di dalam bilik pengetua, seperti penambahan tandas di dalamnya yang pada asalnya digunakan sebagai bilik penyimpanan senjata. Bumbung bangunan ini menggunakan reka bentuk bumbung limas yang sering digunakan di tanah Melayu. Bumbung ini disokong oleh kekuda bumbung besi yang diimport dari England, kasau serta linang yang diperbuat dari sumber kayu keras tempatan dan genting atap yang dibawa khas dari luar negara. Bangunan ini sememangnya kaya dengan seni bina neoklasikal yang pernah menjadi tren pada abad ke-20. Pelbagai elemen yang kita lihat masih tersergam indah walaupun telah dimamah usia. Kita sebagai warga Malaysia haruslah berusaha untuk memelihara khazanah ini agar ia dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Saya belakangan yang suci lagi. Saya menanggungnya. Saya menanggungnya. Saya menanggungnya. Saya menanggungnya.